Seri yang kelima buat Nesta Lovers. Semoga kompak terus. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Halo, aku Fitri Kalina, mengucapkan happy monster yang kelima untuk Leslar. Banyaknya ucapan happy anniversary monster yang kelima bulan Leslar yang cukup mencuri perhatian karena semalam telah diawali dengan pertemuan keluarga yang ternyata hal itu juga mengesahkan hubungan mereka berdua menjadi tunangan. Tentu saja hal itu menarik perhatian kita semua dan tentunya semua fans Leslar pada bahagia di hari ini. Tak hanya kiriman dan bingkisan yang dipersembahkan untuk kedua keluarga mereka, tetapi masing-masing Leslar ada yang merayakan di rumah mereka masing-masing. Tentu saja hal ini memberikan support dan hal yang juga merupakan doa bagi bersatunya hubungan Lesti dan Bilar. Tapi ada hal yang cukup menarik, yakni kapalan jam tangan Rizky Bilar dan Lesti. Tentunya tak hanya jam tangan tetapi hati mereka, keduanya sama-sama couple tentunya guys. Coba kalian lihat ini ya, perhatikan tangan si dedek sekarang ini, gimana menurut kalian? Ya, ternyata jam tangan itu adalah jam tangan kapalan dan hadiah dari Rizky Bilar, kekasih dan pujaan hati Lesti Kejora. Ya, betapa bahagianya di hari ini karena mereka berdua telah sah menjadi pasangan yang sebentar lagi tinggal menunggu waktunya, menunggu usainya dan membaiknya pandemi di negara kita ini. Tentunya baik Lesti dan Bilar sama-sama sudah ngebet dan kebelet ingin menghalalkan hubungannya menjadi pasangan suami istri seutuhnya bersama-sama tentunya. Ya, marilah kita mendoakan di hari ini, di hari di mana mereka semua para Leslar fan-nya maksudnya dan Lesti juga merayakan hari bertemunya dan usia perkenalan pertemuan mereka yang ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa hingga 5 bulan lamanya. Tentu hal ini berkat doa dari kalian semua para fan Leslar yang selalu mendukung kesayangan kita ini, yakni Lesti dan Bilar, yang tentunya selalu menarik untuk kita ikuti dan selalu unik kisahnya setiap harinya hanya di channel kesayangan kita ini. Jadi bagi kalian semua yang inginkan kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang makin cute, makin romantis, makin menarik, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini dengan cara yang cukup mudah. Kalian tahu? Ya, cukup dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena kabar terbaru tentang mereka berdua akan kalian dapatkan di channel kita ini. Updatean tentang hubungan Lesti hingga menuju halal tentunya. Dan kita doakan untuk kalian semua, semoga diberikan kesehatan sehingga selalu bisa mendukung couple cute kita dan mendoakan yang terbaik sehingga doa-doa dari kita semua bisa diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Tentu doa kalian juga akan dibalas oleh Sang Pencipta dengan kebaikan yang sama dan kebahagiaan yang sama sebagaimana mereka bahagia pula. Itu saja kabar di siang hari ini yang tentu membuat kita bahagia, selain kaplan benda-benda, jam tangan, baju dan hati mereka juga kapel saling mencintai, mereka ternyata semakin so sweet saja. Oke, itu saja